Assalamualaikum, jumpa lagi di Kesarian Arsya Harsyi dan Mama. Di video kali ini kita lagi di Semposif karena mau ambil hasil evaluasi belajar tengah semester. Ayo kita masuk. Ayo kita masuk. Malu-malu orang ini. Tunggu misi ya. Waalaikumsalam. Ada misi. Salam misinya dulu. Ayo. Ayo. Ini udah pulang. Iya, hari ini cepat tumben. Biasanya 10.40 loh mis. Makanya aku bilang tadi jam 11. Iya, mami juga. Ada rapat gurunya, makanya cepet aja. Ini cantik banget loh pakai baju sekolah lagi ini. Oh, kesini. Dibilangnya di tempat les ada main. Iya, Mama. Bu. Oke, kita ke atas. Insyaallah. Aduh, ngos-ngosan aku. Mama lah dua itu. Iya, enggak, memang hari ini dicepat karena ini pulang, gurunya udah rapat. Oke, kita mulai dari Arsy. Mana Arsy? Mana Arsy? Iya. Nah, ini kita ini evaluasi pertengahan semester ya, Ma. Ini ya, hanya untuk mengevaluasi sudah sampai mana gitu materinya. Nah, di sini untuk gambar lanjutannya Arsy untuk tarik garisnya sudah bisa semua ya, Ma. Iya. Kemudian di sini ada mengisi soal pendek. Nah, di sini karena sekarang kan Arsy kan sama Arsya materinya di halus kasar. Nah, gitu kan. Jadi ketika masuk ke soal pendek sedikit lupa gitu, Ma. Jadi ini Miss bantu beberapa. Nah, kemudian ada yang kosong itu mereka tidak tahu, lupa gitu kan, Ma. Ini bola itu berbentuk apa gitu, lupa. Kemudian petani menanam padi di mana, lupa gitu. Kemudian kalau untuk penulisannya juga sudah benar ya, Ma. Enggak ada lagi kesalahan misalnya hurufnya kurang gitu ya, Ma. Kemudian nah, ini, Ma. Untuk nama-nama hewan yang bersayap. 1-5 alhamdulillah benar ya, Ma. Cuman ini di sini mungkin mau buat lebah gitu kan, tapi ditulis lebar. Nah, kemudian untuk 6 sama 10-nya belum selesai. Mungkin mereka memang udah lupa gitu ya, Ma, sama materi yang ini karena kan kita udah dihalus kasar gitu. Ini juga nama-nama kota. Oh, hafal banget kemarin itu mereka kan, Ma. Coba kayak, nama-nama gitu. Kota. Ayo sayang, coba. Makanya semalam Miss ulang lagi deh ini yang belum selesai ini kan Miss ulang lagi kemarin. Apa kurang waktu? Enggak, Ma. Hah? Kita kita kalau misalnya belum selesai hari ini besoknya boleh kerjain lagi. Oh gitu. Iya. Jadi ini tanggapan orang itu apa? Pas Miss bilang enggak tahu sayang. Medan, Jakarta. Diem aja gitu. Jadi Miss, saya kok lupa semua gitu. Akhirnya kemarin semalam itu lagi Miss ulang kan, Ma, untuk apa yang dipelajari untuk menulis ini nama-nama hewan bersayap sama nama-nama kotanya gitu. Masuk kiri keluar kanan loh. Ih, sayang gitu. Banget lo sayang. Gitu. Nama-nama kota apa aja? Medan. Iya. Kai. Ja. Ja. Kar. Kar. Ta, terus? Terus? Apa? Jogor. Bogor. Bogor. Terus? Terus? Semalam udah Miss bantu kan, Ma? Hafal lagi gitu. Mungkin memang harus diulang-ulang gitu kan, Ma. Gak apa-apa, saya gak apa-apa. Nah, ini untuk benda-benda di dalam kelas ya, Ma. Ini
mereka udah ngerti, cuman memang penulisannya gitu. Seperti ini mungkin mau buat tas gitu kan, ini mau buat pulpen gitu kan, Ma. Oh. Iya. Nah, ini untuk diktenya, Ma. Pramuda. Karena kan di sini diktenya mereka udah di materi lanjutan, jadi hurufnya bunyi-bunyi khusus gitu kan, Ma. Cuman mungkin lupa gitu. Enggak apa-apa ya, sayangnya kita belajar lagi. Nah, ini untuk melengkapi lirik lagu nih. Memang Miss belum pernah sih kasih ini ya, Ma, gitu kan. Balonku ada 5. Tapi kemarin Miss bantu juga ini nyanyi gitu kan. Cuman memang merekanya karena belum diberi kayak gini kan sama Miss, jadi mungkin masih sulit. Nah, ini untuk penulisannya, saudara. Untuk Arsi ya, Ma. Gak apa-apa ya, sayang ya, gak apa-apa. Karena evaluasi juga kan, Ma, belum semesternya. Nah, ini untuk raportnya ya, Ma, dari periode Juli sampai September untuk nulis indahnya, karena sekarang masih tahap pembelajaran juga, masih kasih cukup ya, Ma. Kemudian ini menulis cetaknya sudah baik, mengejanya sangat baik, dan membacanya baik. Nah, di sini Miss buat baik memang karena terkadang penekanannya gitu, atau ketemu bunyi khusus gitu, masih sering lupa. Kemudian ini, nah, untuk huruf vokalnya sudah baik, sangat baik, mengenal huruf ajad, kemudian 4 huruf 2 suku kata. Nah, ini untuk materi 5 huruf 6 huruf ini, kadang kalau Miss ulang, nah, penekanannya tadi, Mas, seperti kayak bantal gitu kan, sedikit lupa mereka penekanannya, entah rumput gitu kan, jadi baik. Nah, ini untuk menjawab soal pendeknya cukup ya, Mas, sama menjawab soal ceritanya cukup. Kemudian ini untuk perkembangan sikap dirinya baik, ketertiban baik, pengertian tugas selalu dikerjakan, sopan santun baik, sosialisasi dan kebelan juga baik. Nah, ini semua hadir ya, Ma, karena kita selalu menggantikan. Nah, begitu. Ini untuk Arsi. Luar biasa ya, Arsi. Untuk masih UTS ini. Kita ulangi lagi nanti belajarnya ya. Iya, ini Miss ulang-ulang lagi. Masa hanya gara-gara menghafal Pancasila lupa yang ini? Miss kemarin lihat videonya, bagus ya, Ma, dia bisa hafal. Keren. Nah, ini untuk Arsya ya, Ma. Penarikan gambarnya juga sudah bagus, sudah benar. Nah, di sini juga, Ma, ada beberapa yang, nah, di sini juga Miss bantu gitu kan, Ma, karena lupa. Nah, yang kosong mereka lupa, nggak tahu gitu kan. Kita harus rajin belajar, nyamuk suka menghisap apa gitu. Memang kayaknya harus sering diulang-ulang gitu kan, Ma, biar mereka ingat gitu. Miss pikir karena udah mahir nih, okelah kita coba di halus kasar gitu. Ternyata halus kasar yang dipelajari ini yang lupa gitu kan. Nah, ini untuk nama-nama hewan bersayapnya. Nyamuk. Kayaknya buat nyamuk ya, Bang. Nyamuk. Ya. Oke, sudah. Nah, ini nama-nama kota. Dia mobil. Kenapa gitu? Arsya, nama-nama kota. Iya. Ayo, apa sayang? Nama-nama kota apa? Sebutkan nama-nama kota. Medan. Ini agak lain ini. Kemudian, nah, ini untuk nama benda di dalam kelas ya, Ma. Nah, ya, seperti Arsi tadi ya, Ma, udah ngerti cuman penulisannya aja. Ini untuk diktanya. Nih, sayang banget Arsya enggak ada gitu, Ma, yang benar. Apa nih ini? Ini hubungan gitu kan. Memang karena bunyi khusus ini kan susah ya, Ma, gitu kan. Untuk menekannya. Nah, ini juga lawanku ada 5 gitu. Nah, ini tulisannya merah gitu. Udah ada, iya. Miss, iya, boleh ini? Apa itu? Nanti difotokan ini. Oh, ya, boleh. Iya. Ah, ini dia. Untuk periode Juli September ya, Ma, di sini menulis indahnya cukup, menulis cetaknya sudah baik, mengejanya sudah sangat baik, dan membacanya cukup. Nah, kadang si Arsya untuk membaca kalau 2 huruf aja kadang lupa gitu, Ma, sayang banget. Padahal kalau misalnya apa setiap hari gitu kan Miss ajarin untuk bacanya, tapi nggak tahu kenapa kayak 2 huruf gitu kadang susah gitu. Kemudian ini ada huruf vokalnya sudah sangat baik, mengenal huruf abjad sudah sangat baik, materi 4 huruf juga. Nah, di sini juga sama ya, Mas, seperti Arsy tadi penekanannya gitu. Kemudian
kemudian menjawab soal pendek dan menjawab soal ceritanya cukup. Untuk perkembangan sikap dirinya, kehadirannya baik, ketertiban dan pengerjaan tugasnya juga selalu dikerjakan, sopan santun baik, sosialisasi dan kemudian juga baik. Nah ini tidak ada ya mak, karena kita menggantikan jadwalnya. Oke. Hey, kayak mana supaya pelajarnya lengket ke kepalanya ya? Gimana coba? Apalagi Senin ini? Sampai Sabtu iya, sekolah. Juga Senin sampai dulu. Rabu les di rumah, mengaji dan membaca Kamis tulis. Kamis sampai Sabtu les di sini. Kamis, ya, kemana? Gitu. Kemana yang dipelajari? Di rumah pun sampai rumah kadang ngerjain PR. Dasar itu tidur. Kita jarang loh jalan-jalan keluar-keluar. Istirahatnya cuman begole terus nonton TV. Terus pelajarannya kemana larinya? Kurang apa lagi? Hah? Kurang apa lagi? Kurang semangat ya? Iya. Iya. Lelah juga mungkin kan, mau udah full banget mereka. Full kali miss. Iya, miss juga kasihan banget gitu. Tapi memang kayak harus mana seperti ya? Itu, harus ya, seperti itu. Iya. Awak kan menyadari kekurangan anak awak di mana. Kalau seandainya awak cuma sekolah doang aja yang di jalaninnya, pasti mereka ketinggalan jauh dan sangat jauh. Sekarang aja sudah dileskan full Senin sampai Sabtu pagi dan sore belajar, beginilah hasilnya. Konon nggak dileskan, mau gimana lagi anak awak? Coba lah. Nah, apa nggak malu awak di mana-mana nanti dibilang orang? Ya kan miss, sudah kayak gini aja kan miss udah tahu kan kayak mana saya sebagai orang tua antar pagi jemput, antar les dijemput, bukan nggak usaha kan, bukan nggak usaha, di rumah juga ngerjain cuma sendiri, bukan nggak usaha, cuman kayak mana udah kayak gitu dikasih Tuhan sama awak ya, diterima ya, dijaga ya, di apa ya, gimana namanya, dipantau lah belajarnya, nggak mesti lah harus pintar, nggak, kalau salah nggak mungkin dimarahi karena belajar, nggak, cuman dikasih tahu aja yang mana supaya mudah-mudahan lengket ke kepalanya lagi ya, oke? Nggak boleh lagi, nggak boleh kalau belajar belajar serius biar lengket kepalanya. Kayak mana ya miss, kalau di rumah Senin sampai Rabu itu kan orang itu kan menghafal, belajar sholat, lengket lah ke kepalanya kan, tiba nanti awak suruh lupa-lupa, awak gini kan, iyalah namanya mereka bisa bicara aja usia 5 tahun, itu pun sampai sekarang udah 7 tahun belum juga lagi pas ya kan, mau kayak mana lagi, kayak mana seandainya gak awak ajari, apa gak ketinggalan kalian awak ya kan. Orang ini seharusnya kalau seandainya anak yang udah normal itu kan, kalau dileskan Senin sampai Sabtu itu udah lain gurunya yang mengajar, otomatis pasti pintar kan, kemungkinan juara satu di sekolah. Hah? Karena apa? Semua dipelajari di rumah, les membaca, mengaji dan belajar sholat, apa enggak plus-plus itu yang diajari di sini. Nah, menulis cantik. Tau miss, ku periksa buku kakaknya sama abangnya sama mereka berdua ini, jauh lebih cantik tulisan orang ini yang usia 7 tahun daripada abangnya kelas SMA kelas 3. Miss bayangkanlah itu, aku sampai marah, kayak mananya kalian ini udah SMA tapi tulisannya kayak ceker ayam, cantik lagi tulisan si kembar. Nah itulah, itulah gunanya dia, mereka yang les itu kan membaca dan menulis kan, itulah gunanya. Abangnya dulu les privat memang gitu juga kayak orang ini, Senin sampai Sabtu sekolah, cuman memang nggak ada sekolah seperti lesnya seperti ini kan, les privat di rumah sama les sama guru wali kelas. Nah begitulah. Ini di sekolah les juga? Enggak, aku nggak mau karena dia jam satu dibuat gurunya, orang itu masih tidur, nggak bisa lagi. Ku bilang udah full kali orang ini les, gue bilang nggak usah dulu lah, biarkan aja lah sama walinya, nggak usah dulu. Iya, sekarang kan sekolah wajib iya, gitu kan. Iya miss. Gitu. Makanya di sini anak-anak banyak ya kan miss yang iya jadwalnya tabrakan susah, kan. Makanya ini pun kayak di sekolah jadinya. Kayak mana lah miss, kalau nggak milih di sekolah nilai error nanti kan, nggak tahu lah miss itu kan kayak